masih segel semua tuh ya. Dan kita lihat nih, ruang mesinnya seperti baru. Ini afronnya nih, ini afron yang masih utuh, belum pernah geser teman-teman ya, dari Innova Reborn seperti ini. Di sini ada sealer-sealernya ya. Nah ini afron yang belum pernah geser, masih utuh, masih utuh banget tuh. Ini stiker-stikernya masih utuh, lihat garansi 5 tahunnya masih utuh. Sampai sini teman-teman masih utuh semua nih. Lah masih ada nat-natnya semua ya. Tuh. Bautnya masih segel semua. Dan kita lihat ruang mesinnya. Ini ruang mesin seperti baru teman-teman. Masih bening banget, masih nitik segel semua tuh. Bautnya bening-bening semua guys, lo lihat. Gak ada yang korosi nih. Lihat tuh. 2015 akhir NIK-nya. Pembelian 2016 seperti ini teman-teman. Segel tuh, bening banget. Ini posisi mesin lagi nyala pakai AC ya. Halus banget. Nih, stiker NAS mukonya masih ada. Tuh sasis dalamnya teman-teman. Sasis dalam putihnya itu. Nat-natnya nih masih utuh semua tuh. Bening banget sampai ke bawah tuh. Yang masih utuh seperti ini mobil. Ini yang sebelah sini juga utuh tuh. Utuh banget ya tuh. Nah itu. Nah sasis dalamnya juga utuh teman-teman. Tuh bautnya putih-putih semua teman-teman tuh. Nah tuh. Ini cuma tinggal di salon aja teman-teman ya. Kempling banget pokoknya ini. Sekon rasa baru nih, sampai dalamnya itu benar-benar bening teman-teman. Bismillah bosku. Jual Reborn G 20 untuk pembelian ini tahun 2016, cuma NIK-nya belum tembus di tahun 2016 ya, masih 2015. Ini mobil super antik, nyari seperti baru, nggak ada speed blast, nol speed. Ini kita lihat tongkrongannya, mobil super original ya, nggak ada speed, super antik, nggak ada duanya, sejateng nih, asli G dari baru. Kita lihat tampilannya dari sebelah sini. Ini warna nyaris seperti baru, nggak ada lecet, nggak ada baret. Ini logo kaca nih masih jelas ya. Ini keseluruhan nggak ada speed, 100% nggak ada speed. Interior mewah sekali bosku, di cover dari baru, orinya ada di dalam. Interior belakang, plafonnya bersih, masih seperti baru ya. Itu masih plastikan semua guys, tuh. Mewah banget bosku, asli. Ini yang dapat ini serasa ngebeli Innova G manual 20 baru. Lihat, buktikan, cek langsung ke sini, bawa Caremaster, bawa ke NAS Moko juga berani, kalau KM-nya benar-benar 40.000. Bawanya juga seperti baru, guys. Enggak ada korosi sama sekali, jaminan mutu. Ini setirnya masih seperti setir baru teman-teman, masih jeruk banget, nyaris nggak ada lecet, mulus total. Dashboardnya juga mulus total teman-teman. Kita lihat kilometernya nih, 42.000 asli rekod ya. Ini jeruk semua. Oke, barangkali ada yang minat teman-teman, bisa WA nomornya ada di deskripsi teman-teman ya. Ini bosku ya, jaringnya aja nih masih ada nih. Ini jaring dari barunya. Terus kita lihat dari baut-bautnya kayak gini nih. Ini bautnya masih segel semua ya. Kiri kanan tuh. Masih utuh semua guys. Tuh. Masih segel ya tuh. Terus ini sealer-sealer asli dari Toyota seperti ini. Untuk kap bagasi ya. Yang bukan bekas kena. Tuh. Untuk nat-nat daerah kacanya. Jadi jaminan ya. Nggak bekas laka. Ini nat orisinil dari antara bumper belakang sama cat orisinil kalengnya ya. Ini masih ada garis natnya, masih kencang kerap tuh. Ini kita dapat kemarin nih. Nah ini ketara nih, kalau orian kayak gini nih kotor teman-teman, ini kotor bekas kena hujan ya, hujan kayak gitu. Nah ini sealer orisinil dari spakbor juga masih utuh tuh, nat-natnya masih utuh teman-teman. Ini nat ya, nat dari barunya, dari pabriknya, masih utuh, kolongannya bersih. Oh ya, ini untuk bannya diganti baru semua karena KM-nya 42.000-nya benar-benar rekod. Jadi ini bannya sama diganti baru di tahun 2023.
ini ada kodenya ya, 23. Semua ini banyak gantinya baru. Nah tuh, tebel ya. Dan ini kita lihat res pelangnya masih utuh, guys. Sasisnya juga utuh. Jadi aman. Kita lihat nut bumper yang sebelah kiri ya, tadi sebelah kanan. Nah, ini nutnya masih utuh, teman-teman. Jadi antara ini nuh. Ini kan sealer nut ya, nut antara bodi kaleng sama bumper itu masih utuh. Masih nutup ya. Dan ketara kalau ori itu benar-benar kotor. Ini sengaja nggak dibersihkan biar kelihatan orian ya. Terus dari nut belakang, bumpernya juga ini asli ori. Warnanya itu nyambung antara kap kaleng sama bumper fiber. Nah ini orisinilnya, teman-teman. Stiker dari Nasmoko Pekalongan ya. Jadi ini rekodnya di Nasmoko, bengkel resmi Toyota Pekalongan tuh. Masih ngembun, brejes banget. Ini yang nah ini nut atau sealer dari bumpernya utuh, teman-teman ya. Nah ini aku kalau ngelihat mobil senangnya dari sini. Kalau sealernya utuh dari bumper itu, insya Allah mobil benar-benar alami. Ini sealer asli dari Toyota seperti ini, teman-teman. Nah ini ada nut-nutnya ya. Ini race plangnya yang sebelah kiri juga utuh. Sasisnya bersih banget. Kita keker warna originalnya, teman-teman. Mengkilatnya kelihatan ya. Walaupun ini posisi review panas ya, posisi panas. Tuh warna dari putihnya itu benar-benar pleng. Original. Lah ini dia nih. Ini nut bumper yang depan sebelah kiri, teman-teman. Ini masih utuh ya. Antara di sini ada nutnya sama di sini itu masih nyambung. Jadi ini ori, teman-teman. Masih ori. Dan untuk cepat-cepatnya juga masih utuh semua. Tuh. Bannya baru semua sama. Jadi ini tinggal pakai, teman-teman. Masih berambut, velgnya juga nggak ada yang baret atau lecet, utuh semua keempatnya. Nih, nutnya masih utuh ya. Headlampnya masih seperti baru. Masih pleng. Mulus banget. Tuh. Grillnya juga masih utuh ya. Ini barangkali ada yang pengen mobil simpenan ya. Oh ya, ini nut yang sebelah kanan kita liatin. Jadi nutnya benar-benar utuh, teman-teman. Nah ini antara fiber bumper dan kaleng itu masih ori. Kelihatan garisnya ya. Atau nah, garisnya tuh kelihatan nih. Lah nggak bisa dihapus sih, teman-teman. Kalau cat ori sama spet. Ini kancing-kancingnya juga masih utuh semua tuh. Bannya baru semua. Velgnya benar-benar mulus. Like new nih, nggak ada sejateng kondisi kayak gini, teman-teman. Ini stiker dari barunya juga masih ada ya tuh, dari baru nih, dari lahir. Nah, itu tuh mantap. Oke, kita lihat ruang mesinnya antara afron dan kapnya, teman-teman. Ini ciri-ciri kap yang masih segel ya, bautnya belum pernah kena obeng tuh, seperti ini kotor. Ini yang benar-benar belum pernah kena obeng, teman-teman. Jadi ini kap dari baru belum pernah turun ya. Asli orisinil. Ini sealer dari Toyotanya masih utuh. Cat 100% ori. Tuh. Sealernya benar-benar utuh. Nih, stikernya dari baru. Juga masih ada, teman-teman. Nah, tuh. Ini sealer yang dari barunya Toyota seperti ini tuh. Masih segel semua tuh ya. Dan kita lihat nih, ruang mesinnya seperti baru. Ini afronnya nih. Ini afron yang masih utuh, belum pernah geser, teman-teman ya, dari Innova Ribbon seperti ini. Di sini ada sealer-sealernya ya. Nah, ini afron yang belum pernah geser, masih utuh. Masih utuh banget tuh. Ini stiker-stikernya masih utuh, lihat. Garansi 5 tahunnya masih utuh. Sampai sini, teman-teman, masih utuh semua nih. Lah, masih ada nut-nutnya semua ya. Tuh. Bautnya masih segel semua. Dan kita lihat ruang mesinnya. Ini ruang mesin seperti baru, teman-teman. Masih bening banget, masih nitek segel semua tuh. Bautnya bening-bening semua, guys. Lo lihat. Gak ada yang korosi nih. Lihat tuh. 2015 akhir NIK-nya. Pembelian 2016 seperti ini, teman-teman. Segel tuh, bening banget. Ini posisi mesin lagi nyala pakai AC ya. Halus banget. Nih, stiker Nasmoko-nya masih ada. Tuh sasis dalamnya, teman-teman. Sasis dalam putihnya itu.
nat-natnya nih masih utuh semua tuh. Bening banget sampai ke bawah tuh yang masih utuh seperti ini mobil. Ini yang sebelah sini juga utuh tuh. Utuh banget ya tuh. Nah, itu. Nah, sasis dalamnya juga utuh teman-teman. Tuh bautnya putih-putih semua teman-teman tuh. Nah, tuh. Ini cuma tinggal di salon aja teman-teman ya. Kempling banget pokoknya ini. Second rasa baru nih sampai dalamnya itu benar-benar bening teman-teman. Tuh kan, kelihatan ya. Nih, ruang mesin yang benar-benar like you original teman-teman. Oke, jadi hati-hati ya dengan harga berapa. Ini kita bandrol 243 juta Reborn G 20 manual bensin. Mahal nggak apa-apa, kondisinya nggak ada duanya. KM42.000 asli. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu reviewnya. Terima kasih, nanti kita reviewin lagi secara detailnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.